Tadi pagi aku dikasih sama Mbah Kakung ya. Lumayan ya, bisa di 10 hari ya. Terus berapa? Ada ayam panggang teflon. Ini ayam paha yang udah dibuang tulangnya. Nah, ini nasinya masih banyak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karonyong Bapak Nita Sari Wong Cilacap Barang apa kabar kepena. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini udah jam 3:30 teman-teman. Tadi aku habis buang sampah ya. Sebelumnya ya seperti biasa beraktivitas seperti biasanya. Aku ngomongnya puter-puter sih guys. Biasa ya karena Bobi itu wongnya mantan yang rambut telur genah ya. Yang penting yang nonton aku wongnya genah-genah. Amin. Jadi dari tadi pagi itu ya aku memang belum ada tidur-tiduran seperti biasa ya, nyapu ngepel, nyuci baju, ngelipet baju. Itu mah gak aku videoin, gak aku record semua pekerjaan aku karena memorinya itu nanti kebek, ora amot, kayak dasku kakean pikiran rawatin. Ya Allah, bercanda. Udah senyum ya normal lah ya, pikirannya umumnya buang pikiran ya kayak. Dan alhamdulillah pas aku lagi kerja, tadi pagi kan aku tuh bikin apa sih namanya, ngerebus wortel, jahe, sama cabai sun, sama timun. Itu tak rebus ya, mbahku itu mau makan mie, liang mien ya. Karena musim panas itu orang lain itu suka makan liang mien. Nah, aku ngerebus itu, terus ngerebus sawi putih sama jamur juga. Terus ngerebus, apa itu namanya, tahuangkua. Tahuangkua itu apa? Tahuangkua adalah timun yang besar. Nah, pas aku lagi ngerebus itu, makanan itu, mbahku tuh tiba-tiba datang, Mbah Kakung ngasih aku sesuatu. Seperti biasa Mbah Kakung memang orangnya tuh loman banget ya. Loman itu apa? Loman itu eman, baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kan aku udah pernah bikin video yang video-video sebelumnya kalian bisa scroll ke bawah itu kalau kakek aku tuh orangnya kayak gimana. Kakek aku tuh orangnya baik banget alhamdulillah ya. Hari ini, pagi ini tuh dia juga ngasih lagi ke aku minuman coklat sama sereal yang sama dengan yang kemarin dia kasih. Dan alhamdulillah kan dia nanya Sari, nama panggilan aku di sini kan Sari, itu minuman kamu kalau pagi masih ada enggak? Aku bilang udah habis ya, padahal ya masih ada sih satu atau dua bungkus ya, enggak banyak sih, masih ada lah. Cuma aku bilangnya udah habis yang itu dikasih lagi lah itu coklat sama sereal ya. Alhamdulillah ya, kebetulan karena aku tuh lagi mirip banget ya. Kalian tahu aku kemarin habis ngebayarin sawahnya tetangga. Jadi aku di sini tuh super duper ngirit pakai banget. Jadi aku di sini tuh cuma nyisain berapa ribu NT aja buat kehidupan buat biaya hidup aku di sini. Ya biaya hidup aku sih sebenarnya enggak terlalu banyak karena memang aku di sini itu makan udah kenyang di rumah majikan. Alhamdulillah ya, sayur juga enggak beli. Paling kalau aku kepengen beli jajan beli apa ya? Enggak dulu lah di rem dulu ya, pengeluaran untuk yang gak penting itu bener-bener direm banget. Dan alhamdulillah si kakek pengertian nawarin sesuatu yang memang aku butuhkan ya. Kalau misalkan aku yang pengen ini itu sih sementara masih bisa direm sih. Oke, ini aku mau tak beresin aja daripada berantakan di laci situ. Aku mau jadiin satu sama yang kemarin dikasih sama kakekku. Nah ini yang tadi pagi aku dikasih sama Mbah Kakung ya. Ini yang sereal kayak biasanya. Dikasih ada 5 bungkus. Terus ini dikasih 5 bungkus juga ya. Nih, segini lumayan ya, bisa di 10 hari ya. Terus terus ini kan masih ada 3. Aku mau masukin sini aja. Masukin sini ya biar rapi ya, karena di dalam situ biasanya ada mie atau apa ya. Ini
stok mie instan aku tinggal 2 ya. Ini mie sedap kari sama mie samya. Lagi kereming seragamnya. Maka ikut aja. Aku taruh di pojok karena aku nggak punya kamar ya. Jadi aku taruh di situ aja biar nggak berantakan di depan. Terus tadi juga mbakku ini ngasih ini rasa seafood ya teman-teman. Ini mie Taiwan rasa seafood. Jadi aku tadi habis makan juga satu bungkus aku buka. Aku mau taruh di sini lagi. Sore-sore gini aku bisa nge-vlog karena Mbak Kakung lagi nonton TV dan Mbak Putri itu tidur ya. Jadi aku bisa nge-vlog, bisa ngobrol sama kalian. Nah nanti paling anaknya Mbakku kalau pulang ya aku lanjut masak ya. Kalau misalkan enggak ya paling masak buat kakek sama nenekku. Ya gimana nanti lah ya, aku lanjutnya nanti aja ya teman-teman vlognya. Karena kalau misalkan aku dilanjut sekarang juga aku enggak ada kegiatan. Aku mau goleran dulu di sofa. Mumpung hujan, cuacanya enak buat goleran. Few minutes later. Ini anaknya mbahku pulang ya teman-teman. Jadi aku masak nasi ada sampai 3 ya ini. Jadi biar nyukup. Aku kasih minyak sedikit ya. Biar nasinya itu nggak lengket dan menul-menul nanti hasilnya. Teman, jadi sebelumnya aku tadi udah masak tahu ya. Ini aku masak tahu pakai kecap asin dan saus tiram sedikit. Aku kasih sedikit gula dan lada juga. Dan sedikit jahe ya. Ini jahenya yang aku potong seperti ini. Sekitar 5 atau 6 potong ya, 6 iris. Lagi ada menu sultan, kolicai atau sayur kol. Dan ini ada kembang kol, sayur asparagus nanti cuma direbus aja. Terus ada sayur kailan. Ya, ini sayur kailan sedikit saja. Terus nanti aku mau manggang ayam paha yang sudah dibuang tulangnya. Dipanggangnya itu pakai teflon ya teman-teman. Jadi pakai minyak sedikit saja. Ini udah aku kasih bumbu itu pakai kecap asin, air jahe, terus bawang putih dan penyedap rasa lada juga ya. Terus ini ada tomat, nanti aku mau tumis pakai telur ya. Ini aku lagi rendam pakai air panas. Sebelum direndam aku iris-iris dulu seperti ini bagian luarnya biar kulitnya itu cepat melupas teman-teman. Jadi kalau nggak di iris-iris seperti ini tuh susah ngelupasnya. Dan untuk bumbunya seperti biasa bawang putih dan daun bawang aja udah cukup. Kayak gini banyak banget. Hari ini anaknya mbakku pulang ya, jadi masaknya itu lumayan banyak. Kalau misalkan cuma bertiga aja paling masak apa gitu sama mbakku kan simpel banget makanya ya. Jadi hari ini masaknya seperti ini teman-teman. Nanti gimana hasilnya aku kasih lihat ke kalian. Dan aku gak bisa videoin satu persatu karena seperti biasa ya, Bobby itu gak bebas pegang HP kalau lagi masak. A few minutes later. Oke, ini masakan aku udah selesai. Ada ayam panggang teflon, ini ayam paha yang udah dibuang tulangnya, ada sayur kailan, ini ikan kukus yang sisa kemarin teman-teman, ada sayur kol, kembang kol dan tomat. Dan untuk asparagusnya itu ditaruh di kulkas ya karena mau dimakan dingin-dingin, mau dibikin salad. Oke, aku mau nyiapin makan dulu buat mbahku. Dan ini dapurnya masih berantakan, nanti aku mau langsung beberes kalau habis makan ya teman-teman. A few minutes later. Nah, ini nasinya masih banyak ya. Hari ini yang makan nasi dikit banget. Thank you.
teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi pekerjaan aku udah selesai semua. Tadi pas ngepelnya tuh gak aku videoin, ngumpulin sampah juga gak aku videoin. Capek lumayan ya, karena kalau anaknya mbakku pulang itu pasti masaknya lebih banyak dari biasanya ya kan. Nah, begitulah kegiatan aku setiap hari kurang lebih seperti itu. Ada senangnya, ada sedihnya, ada capeknya, campur aduk kayak permen nano pokoknya. Ini karena udah selesai ya, aku mau duduk-duduk sebentar dan nanti mau lanjut mandiin mbahku ya. Mbahku itu mandinya bukan sore tapi malam, jadi ya begitulah resikonya jadi TKW, harus manut sama majikan asal perintahnya itu masih di batas kewajaran. Kalau udah nggak batas kewajaran ya kalian harus ngelawan ya. Jadi Mbak Upi mau pamit dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih yang selalu like, comment, dan subscribe. Kayaknya lambini yang mendadakan menceng-menceng. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.